Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini kita akan jah kotak produk terbaru daripada Apple iaitu iPhone 11 Pro Max. Dan pada saya ini adalah warna minat green dan variasi storan 512GB dan ini adalah set rasmi di Malaysia. Tanpa buang masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak iPhone 11 Pro Max minat green 512GB ini. iPhone 11 Pro Max ini adalah peranti terbaru ataupun peranti mercu yang paling mahal daripada Apple. Ia dijual di Malaysia pada harga RM6,899. Baiklah, buka saja kotak, kita akan lihat peranti iPhone itu sendiri. Dan kita buka, angkat kotak ini sikit. Sebelum kita membelek peranti ini, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak ini. Atasnya adalah seperti biasa, kad-kad manual dan juga pelekat Apple yang berwarna putih. Kemudian di dalamnya adalah Apple Earpod. Tiada lagi penyesuaian untuk port BT Audio. Kemudian adalah kabel pengisian pantas terbaru pada Apple iaitu USB-C ke Lightning. Dan juga yang paling menarik dan yang terbaru pada Apple ialah pengecas 18W power delivery. Ini adalah pertama kali Apple lakukan sebegini kerana selama ini sudah berapa tahun Apple hanya menyertakan pengecas 5W. Akhirnya Apple telah beralih dengan penggunaan pengisian pantas berasaskan power delivery yang mana pada pengisian sini adalah USB-C. Baiklah, mari kita lihat peranti itu pula. Di bahagian belakang ini adalah panel kaca yang menurut Apple, kaca yang digunakan pada bahagian depan dan belakang adalah lebih tahan lasak berbanding dengan iPhone-iPhone yang sebelum ini. Kemasan matte digunakan pada bahagian belakang dan pada bahagian bonjol kamera petak ini adalah kemasan berkilat iaitu kaca juga. Dan pada bonjol petak ini terdapat bonjol setiap lensa pula. Agak pelik rekaannya tapi boleh diterima. Beralih di bahagian depan, Apple menggunakan skrin yang sama seperti iPhone XS Max, takuk yang saiz sama. Kebanyakannya masih tiada beza, kecuali adalah panel OLED yang digunakan adalah Super Retina XDR yang mana warnanya kini adalah lebih baik ataupun lebih profesional. Di bahagian bawah seperti biasa terdapat kekisi pembesar suara dan port Lightning bukan USB-C. Bahagian atas tiada apa-apa. Sisi kanan adalah butang kuasa dan juga slot dekat SIM. Sisi kiri adalah butang arah suara dan juga slider untuk notifikasi. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam peranti ini. Saya akan hidupkan dulu iPhone 11 Pro Max ini. iPhone 11 Pro Max dijana dengan chip pemprosesan A13 Bionic berasaskan binaan 7nm. Ia juga mempunyai memori 4GB RAM dan mempunyai bateri berkapasiti menghampiri 4000mAh. Apabila peranti ini berada di tangan, ia terasa sedikit berat. Tidak seperti iPhone XS Max ataupun peranti Galaxy Note. Ini mungkin kerana bateri yang lebih besar telah digunakan pada peranti ini. Tapi dengan kemasan yang matte ini, yang tidak menangkap begitu banyak cap jari seperti kemasan berkilat, ia terasa selesa di tangan dan dari jauh kelihatan agak premium. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam peranti ini. Sekarang saya sedang tetapkan dulu peranti ini kepada negara Malaysia dan sambungkan kepada Wi-Fi terlebih dahulu. Seperti iPhone-iPhone yang dilancarkan tahun lepas, kesemua iPhone 11 turut menyokong 2 SIM yang mana satu adalah eSIM dan satu lagi adalah physical card SIM. Itu hanya adalah untuk set rasmi di Malaysia sahaja. Minggu lepas, Apple telah mengenalkan iOS 13 kepada semua peranti-peranti iPhone. Untuk iPhone 11, keluar saja pada kotak, ia sudah tersedia dengan iOS 13 yang mana menawarkan banyak fungsi-fungsi menarik seperti sokongan tema gelap dan sebagainya. Apa yang menarik pada iPhone 11 Pro Max ini ataupun kesemua iPhone 11 adalah aplikasi kameranya telah ditambah baik dengan kawalan yang lebih menarik. Walaupun tak ada lagi kawalan manual, tapi apabila menggunakan iPhone ini, setiap lensa telah diaktifkan secara serentak. Jadi anda boleh bayangkan apakah yang anda sedang rakamkan, baik menggunakan lensa biasa, lensa ultra lebar ataupun lensa telefoto. Kawalan ini juga turut terdapat pada bahagian video yang mana kita turut boleh menggunakan kawalan setiap lensa-lensa yang ada. Jadi, ia akan memudahkan semua pengguna untuk membuat rakaman video secara lebih profesional. Oh ya, yeah. Untuk iPhone 11, akhirnya Apple telah menyertakan sokongan night mode pada aplikasi kamera mereka, iaitu satu mode malam yang membenarkan anda mengambil gambar waktu gelap ataupun kurang cahaya pada kualiti yang lebih cantik. Tetapi sayang sekali, night mode ini tidak boleh diaktifkan secara manual, ianya akan diaktifkan secara automatik bergantung kepada keadaan cahaya dan di situ barulah anda boleh tetapkan berapa saat untuk anda benarkan cahaya masuk ke dalam lensa. Apa yang menarik dengan kawalan penukaran antara lensa iPhone 11 ini adalah setiap lensa apabila kita tukar, shift warnanya tidak kelihatan begitu jelas dan sudut ataupun subjek gambar kita masih berada di tengah-tengah dan nampak lebih cantik dan kemas.
Ia tidak akan bergerak ke sisi atau ke kiri, ke kanan, atas atau bawah. Ia akan cantik dan memudahkan anda untuk lakukan segala kerja-kerja rakaman. Dan yang paling menarik, sehingga Apple telah mendaftar hak cipta ataupun tanda dagang adalah fungsi slow freeze, iaitu rakaman video gerak perlahan pada bahagian kamera swafoto. Ini agak menarik dan unik yang tak ada pada perangkat lain. Kemudian, kamera swafoto juga kini telah menyokong rakaman video untuk 4K 60 frame per second. Selain itu, buka saja aplikasi kamera, butang pengatup pada aplikasi kamera ini boleh ditekan dan tahan untuk terus merakam video beberapa saat. Dan anda tatal saja ke kanan, ia akan terus mengunci dan merakam video secara terus. Kemudian, terdapat juga beberapa fungsi menarik lain yang terdapat pada siri iPhone 11, lebih-lebih lagi pada 11 Pro Max. Salah satunya adalah chip penjejakan lokasi U1, yang mana dengan menggunakan aplikasi Find My ataupun AirDrop, ia akan lebih tepat dan jitu mencari lokasi seseorang ataupun pengguna iPhone lain. Untuk AirDrop, kita boleh halakan saja kepada pengguna iPhone 11 yang lain dan kita boleh terus berkongsi file antara satu sama lain tanpa melihat pengguna-pengguna lain yang aktif dengan AirDrop. Akhir sekali, sudah tentu adalah pembesar suara stereo yang digunakan pada peranti ini. Ia kini menggunakan teknologi spatial audio, iaitu pembesar suara stereo yang dioptimasikan dengan Dolby Atmos. Baiklah, sebelum saya tamatkan video Nyah Kotak dan pandang pertama iPhone 11 Pro Max ni, akan saya beritahu anda warna-warna yang anda boleh dapatkan di Malaysia dan juga harga-harga jualan rasmi. Yang pertama, harga jualan bermula daripada RM5,299 sehingga RM6,899 daripada storan 64GB sehingga 512GB. Untuk warna pula, kita ada yang terbaru iaitu Midnight Green, warna Silver, Space Grey dan juga Gold seperti biasa. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.